Beginilah jadinya kalau kalian pakai kamera 360 dari kita, guys ya. Tampilannya keren, kalian udah nggak takut nabrak, nggak takut nyerempet, ataupun nggak takut ketabrak juga, guys ya. Tampilannya jernih, kameranya oke pastinya. Jadi sebelum proses kalibrasi, ini ada pengecekan untuk bagian lainnya, bagian depan dan bagian belakangnya. Di sini kalian bisa lihat, jadi di hari Minggu itu customer kita datang dan di sini lagi kita mulai untuk proses kalibrasi nih. Jadi untuk pemasangannya sudah selesai dan kalian bisa lihat di sini kita lagi proses untuk kalibrasi dari kamera 360-nya. Dan untuk kamera 360-nya kita pasang di bagian depan, kanan, kiri dan juga bagian belakang. Untuk di sini kita menggunakan kamera 360-nya dari Orca nih, guys.